Aduh guys, Oma selalu sedih kalau sudah ditinggal cucu-cucu. Video boleh mas? Sudah nih. Hele ya. Mau diperantaki. Yo, mama dipeluk Oma. Yo. Yo. Pelukan telepon Oma lo. Kita mau kemana, Mbak? Duren. Duren ini. Nah, ini kalau ini ada insya Allah. Ini ya. Juga cita-citanya Kak Kara pengen makan duren. Gimana, Kak? Biar dia yang ngecek. Pawang. Restel. Enak. Selamat pagi guys. Hari ini kita balik ke Jakarta. Padahal masih pengen lagi di sini. Nah, hari ini kita kan balik tuh jam 12. Sekarang nih baru jam 7.30. Kita mau ke Nasi Buk. Biasanya Nasi Buk itu aku pasti rutin kalau ke Malang pasti beli. Jadi kayak nasi ramas bukan sih? Bukan. Nasi meduro, sego meduro. Nasi sego meduro, nasi meduro. Nah, nanti kalau emang bisa mau dibungkus, kalau bisa agak banyak kan ntar aku bungkus. Kalau nggak bisa udah ntar buat sarapan kita aja nanti. Itu ya di rumah tadi udah pada prepare juga, lagi pada packing-packing kan Banita sama Balika. Jadi aku ngaca sebentar sama mama. Mama yang nyetirin mobilnya lah, udah tanggung. Kita jalan guys. Cuman 3 menit. 3 menit. Nah, padahal entar rasanya 10 menit kan gitu. Mama itu pokoknya aku udah hatam sama mama. Mama itu katanya mah berapa menit? Aslinya misalnya 40 menit, dibilangnya 15 menit. Diskon, Mbak. Diskon. Kalau kita kan di Jakarta itu udah terbiasa deket pun takut macet ya. Jadi udah ada prepare misalnya real time-nya itu 10 menit kita pasti bilangnya 15 sampai 20 menit. Kalau di Malang mungkin jarang macet ya? Jarang macet. Jarang macet. Jadinya di korting mulu sama Mama. Pas tiba-tiba kenanya macet lagi. Ayah. Belum, Ma. Tuh nasi buk. Eh, belum, Ma. Iya, buka jam. Jam 2. Enggak, itu selama puasa, Dam. Kemarin sih kayaknya udah mau buka ya, lagi kita jalan itu. Enggak, tapi enggak usah udah. Guys, tutup ternyata masih tutup nasi buknya. Ini kata Mama mau lontong sayur di mana, Ma? Di situ kata di betek. Betek. Jauh enggak, Ma? Enggak. Oke, kita ke situ. 10 menit. 10 menit sikat. Pakai telur. Telur Bali? Iya. Ketan. Apa lagi? Tempe. Tempe. Ini apa ya, Pak? Tempe menjas. Oh, oke. Okay. Ya udah itu pakai tempe itu 3. Nasi bihunnya? Nasi bihun? Iya. Nah, lagi ya. Udah berapa bungkus, Pak? 5. Oke, nah satu lagi sekarang nasinya setengah sendok aja. Nasi kuningnya setengah sendok aja. Setengah sendok. Iya. Tempe. Bihun. Bihun. Ketan. Apa lagi? Tahu. Tahu. Udah, totalin semuanya. Ya Allah. Bunyi lama, Mbak. Hah? Bunyi tatu-tatu ternyata masih di parkir. Gak berat apa, Mbak? Hah? Digasnya gak berat? Enggak. Ya Allah. Ternyata masih tulisan P, ini udah dihantem terus. Gitulah guys. Kalau ibu-ibu bawa mobil, katanya mau ke kiri, sana kanan. Eh, bukan mobil lo, apa? Dia motor ya, dia? Motor. Mama bawa motor katanya gitu. Mau ke belok kiri. Kiri, sana kanan. Mau kanan, sana kiri. Gue makan juga nih? Enggak. Gak ada yang makan pagi guys. Aku doang. Sama bocah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau di sini tuh bihunnya warna putih ya, Pak? Hmm? Kalau Malang tuh bihun warna putih ya? Gak ada yang kuning juga. Oh, kalau di Jakarta dicoklatin gitu loh? Hmm, di seper. Seper apa sih? Dicet. Ada aja pagi-pagi papa tuh udah bikin ngakak. Hmm, tadi mama miskom mau ke Soto Pak Amir malah balik, makanya mau jemput orang rumah dulu yang gak lama. Bungkus akhirnya bisa. Soto Pak Amir dan Pak Sembilan. Emang enak sih? Mending yang ini, aku mau gini aja doang. Ini apa nih? Enggak, aku. Pada nggak sarapan sih? Aku tadi udah makan apa itu tadi? Apa? Iwal-iwal. Ya, situ sarapan. Croissant itu ada croissant. Ini nggak kamar nih? Nggak pakai nasi? Hi, good morning. Halo, sini. Makanan mau yang mana panasin ya? Hai cantik, good morning. Ya, ya. Aku siapin semua. Kita mau kemana? Bandara. Jangan dibuka, udah ininya udah. Gak bisa, kita jauh. Serahlah. Jadi anak rebel dikit ya. Aduh guys, Oma selalu sedih kalau sudah ditinggal cucu-cucu. Oma pengen nangis. Oma mau ambil masker. Tuh. Tapi Oma enggak nangis. Ya, nanti kita ketemu lagi ya. Cium Oma. Salim. Salim. Opa, Salim. Opa, Salim. Cium, sehat-sehat ya. Nanti ketemu lagi dok. Apa nih? Ya, boleh ya. Asyik. Hei, apa? Asyik. Kapan dok? Ini bulan apa di Jakarta? Babu. Pantesan malam nggak tidur itu. Video boleh mas? Cium ya. Hei ya. Mau di peran tapi. Lagi aku mau cium kamu. Iya. Enggak. Ayo Pak Oma. Bye bye Oma. Ya. Cium ya. Seburon ya. Bye bye Opa. Makasih Opa. Iya makasih. Makasih Oma gitu. Ayo Opa. Mana? Iya. Jadi kalau jadi ke apa? Idul Adha katanya mau ke Jakarta. Yuk, Mama dipeluk Oma. Yuk. Apa ya? Ya. Duh. Cepet. Cepet. Bye bye Oma. Bye bye. Makasih Oma bilang. Makasih. Bukan telepon nomor lo. Ya. Mau ke Jakarta? Belum. Nanti kuliahnya di Malang.
kekecilan kalau taruh TV di situ. Kekecilan kalau taruh TV. Ya Salim, salim tangannya deh. Bye bye bye. Ini sih Mbak. Murah, murah. Yaudah. Susah jangan. Ya enak. Hai. Ya baik. Nanti video call Oma ya. 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 Ya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Oma. Ya. Bye. Om, bilang, bilang Oma. Om, bilang Oma. Love you, love you. Bye. Bye bye Oma. Bye bye. 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 Nih Elia, siapa di sini sayang? Mana ini Mbak? Makan lagi. Aku mau ambil dikit aja. Minta kuahnya nggak usah deh. Ini aja mau buat sarapan. Ini juga pakai telur ini. Sama ya aja. Nanti saya ngambil kuah di sana aja. Iya. Iya, makasih ya. Nih kakak mamam ya. Nih mamam. Bihun. Pakai telur ya, Mam ya. Mam ya. Aduh, dokter. Iya, ada pesawat ya? Ada pesawat. Ini aja itu aja mau ke pesawat aja lah. Mam, tuh, Mam, belum. Yuk ke Mama. Iya. Tadi di situ aja ada biskuit ya? Kamu terkunci di dalam ruangan, kamu nggak bisa kabur. Kamu harus makan. Tempe aja, tempe. Tempe. Sayang, sayang. Anak mama. Ini anak mama nih, tempe ini. Tempe. Ini tempe. Wah, tempenya enak banget ini. Mau tempe? Enak, Mam. Mam, tempenya. Wah, Saka suka tempe. Iya. Tempenya di Mam, tempenya di Mam nih. Nih. Tempe, nih. Telur. Mau nggak Jakarta. Foto mana foto? Itu Om Adam. Foto gimana cekrek? Jadi mana Mbak? Dari Jakarta, alhamdulillah. Tadi agak sedikit delay.